Jadi 2016 saya mendaki Gunung Penanggungan. Saya mendaki Gunung Penanggungan itu 4 orang. 2016 itu umur saya masih SMA ya. Si SMA waktu itu saya kelas 3 pertengahan, kelas 3 SMA pertengahan. Saya mendaki Gunung Penanggungan. Entah kenapa kok pengen mendaki Gunung Penanggungan. Tapi yang pasti sih saat itu apa ya? Kalau mungkin basic kita dari teman-teman yang seneng alam ya, walaupun memang bukan sispala atau istra sispala dan lain-lain atau istra pecinta alam, tapi seneng lah ya, penasaran dengan keadaan alam. Akhirnya diputuskan untuk mendaki Gunung Penanggungan. Nah, 4 orang ini nggak punya basic untuk ke alam itu nggak ada, cuma ya sekedar tahu kalau dulu kan kayak arah utara, soal lumut dan lain-lain kan ya. Arah utara itu nak di terus apa dominan lumut itu di daerah mana dulu kan seperti itu, cuma apa ya garis besarnya saja. Jadi karena tidak ada izin orang tua, 1 orang ini udah nggak ikut. Terus setelah itu diskusi waktu itu ya sore lah, waktu itu sore. Jadi cerita ini cerita 2016 ya, cerita 2016. Sekarang 2021 berarti sekitar 5 tahunan ya, 5 tahunan. Waktu itu 2016 awal. Mungkin pas 5 tahunan ya, karena sekarang kan Februari. Jadi setelah diskusi akhirnya ya wes lah diputuskan untuk tetap mendaki 3 orang rek. Lah 2016 ini keadaan Penanggungan itu nggak serami saat ini. Jalurnya kebuka, satu jalur doang ya nih Penanggungan itu, cuma nggak yang memang nggak seramai saat ini. Dulu itu sepi lah, kalau apa pendaki mungkin sekarang 30 ya, ya separohnya parone saat ini lah rek. Jadi 3 orang ini kan, saya dan teman saya ini kan nggak tahu jalan, tapi tetap nekat lah, wis pokoknya pengen naik gunung. Lah base camp yang kita pakai atau yang kita pilih itu adalah base camp Jalatundo. Nah, teman-teman pastinya yang pernah mendaki ke Penanggungan pastinya tahu lah, dapat referensi mungkin dari Kunjorowesi, Jalatundo atau Tamiajeng kan ya. Jalatundo tahun 2016 itu nggak serami saat ini. Kalau saat ini banyak sekali peziarah, wisatawan, penjual makanan dan lain-lain. Dulu 2016 saya mendaki Gunung Penanggungan lewat base camp Jalatundo, itu nggak no base camp ya, nggak no base camp. Saat ini kan no ya no base camp kan dek, di atas si pemandian itu kan. Dulu nggak no. Dikatakan ilegal ya enggak, karena kita itu membayar. Kalau saya rasa itu apa ya, kayak mungkin bukan simaksi juga. Jadi waktu itu bayar 25.000, bayar 25.000 itu untuk sepeda motor satu. Jadi hitungannya itu sepeda motor bukan perorangan. Jadi waktu itu bawa sepeda motor 2, 50.000. Itu parkirnya kalau sekarang itu udah jadi musola. Dulu tuh parkirnya di situ. Bawa lagi kalau masalah. Iya, bawa agak bawa lagi sih. Nek warung-warung berarti.
kayak neng warung-warung yo nang musolah sing saat ini papingan ya. Dulu nggak papingan, tapi saat ini kan papingan ya. Lalu akhirnya setelah pada duhur, setelah ngurusin bayar dan lain-lain, kita berangkat. Nah, sebelum kita nyampe di base camp itu kita sempet nyasar, nggak karu-karuan. Kalau saya inget sih, kalau kayaknya itu daerahnya lerengnya Arjuna ya, sepeda motoran nyasar ya gue. Ibu, aku perasaanku wis gak enak kan, waduh. Tapi koncoku iki sing siji iki ngeyel mulih gak gelem takok uang. Terus akhirnya ya wis lah, aku dhewe sing takok uang. Akhirnya ketemu lah base camp Jalur Dunia. Lalu setelah duhur saya melakukan pendakian ke Colotundo lewat base camp penanggungan lewat base camp Colotundo. Waktu itu nggak ngerasain apa-apa hal mistis atau apa ya, tapi sing tak rasa Colotundo itu sebuah tempat sing memang ya untuk serem ya, lenget lah ya. Sudah lengket apa sih ini? Wangi ini wangi dupo nih nang jalan dulu, wangi dupo waktu saat itu. Setelah duhur, tapi kita nggak ada perasaan ke apa ya, perasaan takut itu nggak ada, cuma ya penasaran wae lah. Akhirnya diputuskan itu jam 2 atau jam 1-an, pokoknya setelah berduhur kita berangkat mendaki. Nah, kesan pertama kali waktu mendaki itu seru ya, ya. Karena kan ruwet gede-gede, jalurnya waktu itu masih enggak ya satu jalur, cuman nggak akeh sampah kok saat ini, maksudnya nggak akeh tanda lah. Dan sing tak eling-eling waktu itu nggak ada tanda sama sekali untuk menuju Gunung Penanggungan. Waktu itu cuma ngikuti jalan setapak dok, jadi diberitahu sama penduduk itu. Jadi kita itu nggak daftar atau nyerahin si Maxi ke basecamp atau apa ya, emang nggak anu kan aku. Terus akhirnya neng dalan ini nggak ngerosok popo, nggak ngerosok popo, nggak ngerosok ada hal mistis. Sampailah di Candi Bayi. Nah, Candi Bayi ini menurutku ya iku wis mulai parno lah, wis mulai wedi sampe arek-arek iku persone kok ono candi jenenge Candi Bayi lah, apa ono kuburane bayi apa saya juga nggak paham sampai saat ini. Mungkin apa suatu hari saya kembali lagi ke Jalur Dundo, mungkin saya tanya-tanya Pak soal Candi Bayi ku nang jero niku opo bayi atau apa. Lah, kita sewaktu sampai di Candi Bayi itu enggak ketemu pendaki sama sekali, enggak ketemu. Dan ketemunya kita sampai di Candi Bayi itu setengah empatan. Ketemunya itu setelah, jadi Candi Bayi itu cuma istirahat ya gitu, istirahat terus akhirnya lanjut. Nah, kan ono watu apa ya, coba dalanane air kan, misalnya kamu toko Candi Bayi nih suruh kan ya, munggah kan liwati kan kiri kan ya, liwati kiri ku ono dalanan air kan. Nah,
seharusnya sih, jalur seharusnya itu kan lurus, belok kiri ya. Entah dulu itu memang kanan atau bagaimana ya. Tapi yang saya lihat, itu waktu itu ada tanda kayak tali gitu. Kita nggak mikir kalau penanggungan dipakai untuk teman-teman diklat atau pendidikan atau lain-lain jalur itu, tapi yo yo wis lah. Kini lewat gunung wae, dikira memang itu jalurnya nang gunung penanggungan kan. Itu ke kanan lah. Setengah jam 4 tengah ya, jam 4-an kita ketemu tebing tinggi ya. Ketemu tebing tinggi wis bingung wis. Nggak esok lewat, nggak esok lagi nanti leren itu di atas sedang dibagi leren. Akhirnya nyawang kanan kiri ono botol ya, di kanan itu ono botol yang diselempet nona uwit nih kayak menunjukkan arah ke atas lah. Terus koncoknya ngecek kan, ngecek akhirnya yowes lah, runo kan ya, ngecek ternyata ono opo jalan setapak sing sok diliwati. Terus akhirnya karena aku kan lumayan tinggi 2 meteran lah, yo isok manjat 2 meteran, tapi kita kan waktu itu bawa tas daypack tas sekolah kan, buat tas sekolah SMA, terus bawa tikar. Terus akhirnya munggah aku opo oper-operan lah, oper-operan munggah. Nggak ketemu jalur itu berapa langkah gitu, sekitar mungkin 10 meter atau iya 10 meteran, saya nggak lupa. Tapi pokoknya setelah naik ke kanan itu kita nggak ketemu jalur, buntu loh, buntu. Terus akhirnya balik sampai jam 4-an lebih di Candi Bayi lagi, kita turun ya Candi Bayi lagi. Terus baru kali itu kita ketemu sama pendaki 2 orang, dia bawa keril koyoknya wis pro. 2016 waktu itu kita nganggepnya wis pro lah rek, karena jujur wae pas waktu itu iki ojo ditiru ya rek. Jujur wae pas waktu itu aku ambek arek iki mek nggowo rencel tok mau rencel apa sekolah juga, dan kita enggak bawa tenda, cuma bawa kompor gas, terus alat masak itu panci. Terus waktu itu enggak bawa nesting, enggak bawa tenda lah, enggak bawa peralatan apapun lah. Lah iya cok ditir, walaupun awakmu pemula tapi diusahakan dipersiapkan lah semuanya. Nah, ketemulah kita dengan dua orang pendaki di Candi Bayi. Seneng kan ya, seneng untuk bareng ya. Akhirnya kita tanya, mas kalau mau ke puncak itu jauh nggak? Jauh mas, apa paling sampai nyampe ke puncak itu malam? Nggak mungkin juga, misalnya sama nyampe puncak kan kita tanya yo bisa nggak sih opo nyampe nyampe puncak itu jam 8-an jam 7-an, enggak nggak bisa kan yo. Terus ditanya kan bawa tenda, terus kita yang jauh yang nggak nggak tenda kan, nggak bawa tenda mas. Terus akhirnya kalau kata mas masih ikut waktu itu 2016 suruh turun baik lah karena bahaya. Lah itu kan leren kan ya, leren yowis lah rek, opo kecewa kecewa karena kan gak bisa lanjut kan ya. Terus akhirnya yowis lah masa-masa lah nang Candi Bayi yo. Saya gak tahu apakah candi atau petilasan atau apa itu boleh dibuat untuk berkegiatan atau kurang tahu.
kurang paham saya. Tapi kalau saat ini, kalau menurutku, penjelasan itu nggak cocok lah kawe awakmu ngegen. Karena mungkin nek wis pegel ya awakmu halu dhewe lho. Akhirnya masak kan ya. Mas-mas dua tadi lanjut lah. Lanjut kita masak. Kita masak setengah limaan sampai setengah limaan lebih jam limaan kurang ya mungkin ya. Foto-foto lah sebelum balik temen saya ini ngerasa sikile loro nek ya. Aku kan nggak mikir aneh-aneh kan ya. Paling kok pegelen kan dulu. Terus akhirnya apa gue aku ngerasa nggak enak. Terus akhirnya sing konco gue iki wis rek ayo mudun-mudun ae. Terus akhirnya packing-packing lah saya kan tak tanya-tanya ya. Waktu itu tak kayak balsem kan ya. Tak kayak balsem satu teman saya ini dia itu ngomong lek mari nguyuh mari kencing nang nek nang Candi Bayu ono watu gede sebelah kiri ya kalau kita dari bawah itu sebelah kiri dia nguyuh nang ngono rek ngomong mari ngono lah aku kan pikiran positif ya lah pikiran positif mungkin kecapean aku nggak sepiro ngajak lo cerita ini. Setelah packing-packing, foto ya Raya, foto bentar, terus guyon-guyon kan ya. Guyon-guyon saling nyemangati, kita ternyata baru sadar kalau kita nggak bawa senter. Terus akhirnya, ya wes lah, diputuskan untuk buru-buru turun. Lah, saat turunnya nguyuhi, saat turunnya turun, aku ini sempat nguyuh, sempat kencing. Sing dirasakan temenku iku padha ambek sing tak rasakno lho rek. Ya rasane ku apa setelah kencing ya iku yo yo wis amit cuman namae situs ya namae apa ya petilasan atau namae hal sing koyo ngono ku gak iso kene nalar ya bawahe dengkulmu ngrasane koyo gak nggak bisa diteguk pokoknya dengkulmu nggak bisa diteguk kan panik guys. Terus akhirnya aku mau mari ngoyo nak gini akhirnya cerita kan aku njoku sing nggak kena aku mau hari itu mau parno wis pokoknya ngajak mood akhirnya turun kan ya turun itu keadaan wis pegel pola pengennya wis pokoknya pengen mulai waktu itu guys kak aku pengen mudah gunung saya kira turun kan ya turun ini koncoku ini emang dari dulu ku apa ya kepekaan indera itu peka nih jalan itu dek itu apa ya kayak ngerasa ono sing meluin terus area aku yo sebagai wong sing tetep positive thinking ngomong nang kancaku kan opo-opo wis mudun wae tadi mudun ini nggak flash ya lah aku ini kan nih cari temen-temen ya walaupun itu ada energi negatif yang ke kita tapi kita nih positif kan insya Allah netral lah ya insya Allah itu dengan opo-opo nah waktu itu kan aku kan cepet netral awak dewi sing koncoku sing mau sing pertama ngerasa nolik misalnya mari nguyuh mau sing koncoku sing pertama ya iku waktu turun kan isik loro ya entah kecapean ke aneh sih kecapean di aku menyawangi ya jadi dia isik tetep ditandu ya opo bukan ditandu apa sih ini gitu kan dirangkul gini dirangkul terus turun alhamdulillah ayo
sih ngeluh. Saya itu yang paling aneh ya, setelah apa mengulas cerita ini ya. Saya berangkat itu kan mandat pada duhurnya. Entah karena saya waktu itu pemula atau awal mendaki, tapi waktunya agak lama ya. Waktu itu mbak Radur kan nyampe di Candi Bayi saja jam berapa, 3:30. Nah, kita turun nih kok cepet gitu. Bingung ya kan, tapi yuk positive thinking lah ya. Setelah itu turun ya. Turun, alhamdulillah sampai sekarang semua temen saya ini saya urip kayak sehat-sehat ya. Satu temen saya ini di Sumatera, satu temen saya ini di Gresik. Ya kalau apa ya, dengar cerita ini ya, pendakian penanggungan lewat jalur Tunda 2016 itu menurutku keadaan jalur sih nggak menunggu, dengan kita pengetahuan dan nggak usah ditiru lah. Walaupun saat ini rame jalur Jalur Tunda, tapi ini tak sarano harus ada satu orang sih memang pernah runo lah. Misalnya hari ini nggak pernah runo, gak usah mendaki. Ini ketika pergi kemanapun persiapkan itu dari mulai mental, fisik, terus logistik ya, ojo ngawur tentang peralatan, gear dan lain-lain. Kalau bisa sih temen-temen, kalau ada waktu memang mencintai alam, pergi memang mencintai gunung ya. Kalau bisa sih, kalau nganggur atau apa, baca-baca basic-basic survival. Jadi temen kayak temen-temen, terutama sih lanang ya, ya wedok bareng sih ya. Kayak temen-temen lek ape buang air besar, buang air kecil ning alam terbuka. Senggaknya awakmu amitosis lah, senggaknya temen-temen permisi dulu lah ya. Kita nggak tahu nanggungnya gue nak sopo atau tempatnya siapa. Yang pasti kini amit sih lah. Senggaknya kita menghargai mereka sih bisa nak gunung duluan gitu. Iku erek, terima kasih.